Ada banyak curug-curug yang keren di sekitar Cianjur. Curug Citambur ini mungkin adalah salah satu curug yang paling megah di Cianjur. Curug Citambur ini tinggi menjulang hingga sekitar 130 meter. Debit airnya sangat besar. Pemandangan alam di sekitarnya pun sangat indah, sehingga menambah kemegahan curug ini. Curug ini berada di Desa Karangjaya, Kecamatan Pasir Kuda, Cianjur. Sekitar 4 jam perjalanan dari pusat kota Cianjur, atau sekitar 2 jam perjalanan dari Ciwidey. Saya sendiri mengunjungi curug ini melalui jalur Ciwidey. Walau terbilang sangat jauh, tapi percayalah, perjalanan panjang kita tidak akan sia-sia. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhi pemandangan dari hamparan alam Cianjur yang sangat mempesona. Untuk mencapai curug ini juga terbilang mudah. Tidak perlu capek-capek berjalan, tidak perlu memanjat, ataupun menuruni bukit. Karena kendaraan kita sudah bisa terparkir dekat dengan curug. Kondisi medan yang kita lalui cukup berkreatif. Mulai dari jalanan yang bagus, agak rusak, sampai yang rusak. Tapi secara keseluruhan, akses jalannya terbilang mudah. Tiket masuk curug ini terbilang terjangkau. Hanya sekitar 10.000 saja. Hanya saja, untuk menikmati fasilitas-fasilitas yang lain, seperti gazebo, selfie spot, dan lain-lain, kita harus bayar lagi. Curug ini sudah dikelola dengan baik. Semua fasilitas sudah tersedia di sini. Tempat parkir yang luas, wahana outbound, warung yang menjajakan berbagai macam makanan, masjid, MCK, sampai penginapan pun sudah tersedia.